Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat datang kami aturkan kepada para hadirin dan tamu undangan sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikurumikum fi makanina hadha. Wa khasatan nurahlibu lidhuifina al-kiram al-mukarram wal-muhtaram abaina wa ummahatina jami'a mudiril ma'ahid asyih minal ulama'i wal-umara'il hukumiyah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, acara syukuran akbar Partai Adil Sejahtera PAS Aceh Rabu 1 Syaban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2023 milenia di Komplek Makam Malikus Saleh. تواصلنا ببسم الله
Sebelumnya kami harapkan kepada para tamu undangan kami yang masih berada di luar arena acara, selain panitia pelaksana, untuk dapat bergabung ke dalam arena acara. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, berikutnya laporan ketua panitia acara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Tunku Haji Muhammad Nur MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa atahta an basairina ghasawatal ghawayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan tallahi biiznihi wa sirajan munira amma ba'du la nabiyya ba'da. Sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita umat manusia di dalam berbagai dimensi di alam yang penuh dengan ilusi ini. Berikutnya selawat perundangan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengadakan revolusi dunia daripada satu bangsa yang menyembah patung berhala Lata dan Uzza menjadi kepada satu bangsa yang beriman dan bertauhid kepada Allah yang Maha Kuasa, daripada satu bangsa yang cinta permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, menjadi kepada satu bangsa yang cinta damai dan terpatril dalam azas persatuan dan kesatuan. Dan juga kepada al-dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu sayung langkah dalam rangka menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar karamallahu wajhah ikut mendampingi perjalanan Rasulullah. Dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar lari ke depan 10-20 meter dan setelah itu Sayyidina Abu Bakar kembali lari 10-20 meter ke belakang. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, kaifa hal ya Abu Bakar? Apa yang terjadi Abu Bakar sehingga anda lari ke belakang, sehingga anda lari ke depan?" "Ya Rasulullah, saya lari ke depan ya Rasulullah karena saya takut ada musuh di depan. Saya kembali lari ke belakang ya Rasulullah karena saya takut ada musuh di pihak belakang ya Rasulullah." "Wahai Sayyidina Abu Bakar, andai kata na musuh, wahai Sayyidina Abu Bakar, musuhnya urnyo naku yang dijari nakilun, selaku pejuang rahmatan lil alamin, bahlun yang hadapi, adapun kedanyo hadapi bersama." Puhun jawab oleh Sayyidina Abu Bakar karamallahu wajhah, "Ya Rasulullah, andai kata dron wafat dalam perjalanan hijrahnya ya Rasulullah, hudem lon hana makna karena Islam belum duduk. Tapi apabila madelon ya Rasulullah, hudem dron Islam akan duduk. Lebih hebat madelon ya Rasulullah, demi duduk agama Allah yang Maha Kuasa." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyo prinsip dasar para sahabat Rasulullah yang harus tak ikuti oleh gedanyo pak uranyo hingga teruk akhir masa. Hana dronci kata-kata taksim dan keikraman kepada ulama, baik ulama mutakadimin dan mutakhirin yang muktabar keduanya. Dan juga hana dronci kata-kata taksim dan keikraman kepada gure-gure lun ban Bandung, yang pertama Abu Mawardi di Aceh Selatan, Abu Langkawi, Abu di Samalanga, Abu Hasanul, Abu di Simpang Balik, Ayah di Cetrung, Ayah So, Abad di Jungka Gajah, Abun Muni, dan Syekh Habib Zainal, dan juga ya Tuan Pemulia Bapak Kapolres baik Aceh Utara dan Sumawe, dan juga ya Tuan Pemulia Bapak Nasir Jamil yang telah hadir di tengah-tengah kita, sebuah kehormatan bagi kita semuanya. Dan juga yang Tuan Pemulia seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir pada debat yang paling mulia rayanya, yang teristimewa yang Tuan Pemulia kepada seluruh hadirin yang nah di tengah-tengah gedanyo Tuan Lekemaah selaku penitia, karena sempat disebutkan seluruh nama negure-gure dan tamu undangan
yang Tuhan kumuliakan PAN Bandung. Ayah Dauri Sindun yang dirahmati oleh Allah selaku penitia, Tuhan Pak Uronyo dan laporkan, yang pertama seluruh undangan telah kita sebarkan dan berjalan dengan sangat maksimal, dan perizinan insya Allah juga standar pemerintah Indonesia telah kita dapatkan untuk acara hari ini. Dan acara kedanya hana guru yang apapun yang telah dilaporkan, cuma sedikit terkendala karena kedanya di lapangan terbatas armada, sehingga ramai hat jamaah yang belum turut tempat, yang belum turut benuh tempat. Nyo kendala kedanya bagi di lapangan karena keterbatasan armada. Dan juga belum tuan selaku penitia, belum tuan lagi jamaah Ubina Ban Bandung, jamaah yang kata duka kena, yang sanggup kamu sediakan hanya 2,000 ya buat kursi, tetapi yang lebih dibaknya nyo kamu lagi mahak adik keterbatasannya, sehingga kadang-kadang boleh kamu kursi kamu yang kahal nedeng sihat nyo sikluh jaro adik boleh belum tuan gade, belum tuan lagi mahak adik keterbatasannya nyo yang tuan laporkan kepada gure-gure belum Ban-Bandung. Sedikit bakro yang berbahagianya belum pesan kepada seluruh penitia, baik penitia di tingkat MPC, baik di tingkat MPW, dan juga di tingkat MPW. Nyo bakro nyo kita nyo terlaksana acara yang lagi nyo rupa, nyo karena kekompakan kita nyo, karena kita nyo Ban-Bandung dah patuh kepada gure-gure kita nyo. Karena kekompakannya kita nyoban Bandung tak patuh kepada arahan ulama, maka bakoronyo terlaksana kegiatan yang lagi nyorpa. Alhamdulillah, terimong kasih kamu ucapkan kepada gure-gure kamu Ban Bandung. Terimong kasih kamu ucapkan kepada seluruh gure-gure, seluruh urinci-urinci kamu yang kan sumpah. Na yang sumpang sama kungkuhku, na yang sumpang siplo, na yang sumpang seripaya, menangkit sedekah-sedekah gure-gure kamu Ban Bandung yang kanung sedekah untuk berlaksana kegiatan Pak Uronyo. Nyo kamu ucapkan ribuan terima kasih kepada gure-gure kamu Ban Bandung. Di samping dibaknya, Lur selaku kedua penitia, Lur harapkan kepada seluruh pengurus baik MPC, MPW dan MPP Aceh terus gedenyo kompak untuk masa yang akan datang. Karena kekompakan gedenyo akan mewujudkan keberhasilan dalam Partai PAS dan mewujudkan kemenangan gedenyo di Aceh Bumodo, di Bumo Aceh. Baik sampai gedenyo hana dapat dek. Baik sampai gedenyo Pak Sabo Saan untuk gedenyo cerebre hana jadi maupun untuk ulama. Baik sampai sejarah yang kelam telah terjadi di Aceh Bumo Aceh. Nyo karena gedenyo hana gepedih kepada ulama. Gedenyo Ban Bandung tak depua yang bahwa sejarah kelam Pak Tun Kut Dok Sigurung bahwa dek Indonesia dikembalikan ke Kerelatan oleh Belanda di Den Haag. Bahwa denyan salah seorang tokoh gedenyo Tunku Daud Berih hana gepedih punuduh hana gepedih hababu duah ni Pak Abu Hasan Kurungkali. Ijtihad politik Abu Hasan Kurungkali Pak Wadenyan. Apabila hana dapat teh wahai Nyak Daud adia Bumo Aceh akan roh darah. Dan roh darah yita semano buda. Tapi Pak Uronyo adia Bumo Aceh roh darah dan roh darah yita semano buda. Nyo karena hana gepedih di sirot tokoh pahlawan gedanyo. Bu yang kaga wasit ni Abu Hasan Kurungkali Pak Uronyo. Tapi gedanyo Pak Uronyo nyo gedanyo Ban Bandung bu sepakat gedanyo tamu mat jaro ku sandek bahu gedanyo buna Ban Bandung di miuk punutu buna Bandung gure-gure gedanyo bari majelis nasahin dan dewan mustasyar dan damfiriah di tingkat MPP. Hasil ijtihad politik sidro ulama Abu Hasan Kurungkali nyo yut guh lagi nyo tapi bahoronyo dedeng Partai PAS hasil ijtihad politik lebih berduh roh ulama Aceh yang na di ada Bumo Aceh untuk dedeng Partai PAS untuk bangsa Aceh Ban Bandung. Eno kemendeng lebih dan kurung ulun tuan selaku penitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah semangat pejuang Partai Adil Sejahtera PAS Aceh sebagaimana semboyan yang tertulis di papan baliho harapan baru Aceh, kolaborasi, keadilan, kerja keras, keacehan dan kejayaan dengan suasana mendung dan angin sepoi-sepoi menandakan ke depannya insyaallah Partai Adil Sejahtera akan menuju kemenangan dan kejayaannya. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, mari kita ikuti secara seksama
penyata lahi Partai Adil Sejahtera PAS Aceh i'lan Hizbul Adalah Warrafahiyah Aceh yang akan di'lankan oleh Abuya Syekh Haji Mawardi Wali LCMA kepada seluruh pengurus MPP, MPW dan MPC Partai Adil Sejahtera yang telah berseragam. Kami persilakan untuk maju ke depan.